Aku bernama Hasan, berpangkat sarjana dari askar Melayu. Aku ingin menceritakan serba sedikit riwayat hidupku. Ibuku telah meninggal dunia sejak aku masih kecil, dan aku dibesarkan oleh ayahku. Apabila umurku meningkat 10 tahun, ayahku pula meninggal dunia. Dan di sanalah aku merasa diriku keseorangan. Masih aku teringat lagi semasa ayahku dikebumikan. Aku hendak menangis, tetapi tangisanku hanya sia-sia. Kepada siapa aku nak mengadu? Hanya Tuhan ku berserah nasib. Sebagai tanda kasih seorang anak kepada ayah, aku hanya dapat menanam sebatang pohon kenangan. Hatiku sedih, bercampur hiba. Berat rasanya kakiku meninggalkan ayahku terbaring seorang. Hanya menjadi kegelisahanku. Di manakah aku akan tinggal dari sekarang? Di manakah? Terima kasihlah, Pakcik. Kemana kau nak pergi? Mencari rumah. Tak payahlah. Di sini rumah kau juga. Sebab itulah aku bawa kau kemari. Di sini? Ya. Mina! Diam, sudah diam. Jangan menangis lagi. Baru masak nasi lah, Cik. Masak nangis. Aku kenalkan kau. Ini anak aku. Anak Encik? Ya, Hasan namanya. Saya tahu anak Encik namanya Ajis. Betul. Tapi Hasan anak aku juga. Sudah lama saya kerja di sini. Baru tahu hari ini saya yang Encik ada resia. Sudah, jangan merepet, Mina. Sebenarnya, ini Hasan anak angkat aku. Bapaknya dulu bekerja dengan aku. Sebelum dia meninggal, dia pesan dengan aku. Kalau dia mengapa-ngapa, Hasan diserahkannya dengan aku. Jadi sesudah dia meninggal, Hasan jadi tanggung jawab aku. Oh, Encik, nasi saya hangus. Lekas, lekas. Nah, mari aku tunjukkan diri kau ya. Kau tengok. Tangkuk engkau, telinga engkau, badan engkau, kaki engkau, semua berdaki. Baiklah kalau makcik cakap begitu. Sekarang makcik mau kau pergi mandi. Baiklah makcik. Eh, siapa ketua aku? Eh, siapa dalam? Siapa dalam? Bekas keluar. Akulah. Hasan, bapak engkau suruh mandi. Kenapa? Ah, keluar, lekas keluar. Wah, kau pakai tuala aku, sabun aku ya. Lekas. Eh, Mina. Sini siapa? Bapak kau yang bawa suruh dia mandi. Ah, buat sini baju aku, lekas. Oh, lekas, buat sini baju aku. Ajis, sudah, Ajis. 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 Kenapa kau menangkan dia? Habis dia tak bersalah. Habis baju aku kenapa dipakai ya? Sudah, Ajis. Motor, lekas. Lekas. Ajis, sudah. Nanti bapak keluar. Lekas, lekas. Ajis. Pedulikan dia, pakai baju. Apa yang terpekik-pekik di dapur tu aku dengar suara kau saja. Tapi Ajis hanya mau tahu siapa budak itu. Duduk. Dia anak angkat aku. Aku tak mau kau bergaduh. Dan aku mau kau berbaik-baik dengan dia. Tapi dia hanya anak seorang kuli. Dia pengotor. Dia pakai baju Ajis. Seluar Ajis. Barang-barang Ajis semua dia pakai. Apa bapak suruh dia tinggal di sini? Ya, dia tinggal di sini. Dan dia sudah menjadi saudara engkau. Itu saja yang Ajis mau tahu. Eh, Jis, balik. Dia tinggal dalam rumah bapak aku satu jam saja. Cincin bapak aku dah hilang. Kata siapa yang curi? Budak itulah. Siapa nama dia? Nama dia Hasan. Oh, Hasan ya. Nanti satu hari aku ajar sama dia. Kalau kau tak suka, aku pun benci sama dia. Ya, si Hasan tu dia pengotor, pemborak dan pencuri pula. Eh, Ajis. Sudah, kau tak usah nak cakap bohong. Mari ikut aku balik. Kau kalau anda aku tangkaplah aku. Eh, aku cukup geram. Balik.
apa yang aku cakap semua betul, dia yang pula. Apa nih kau nak ikut kita? Haji, buang! Aku tak suka jalan sama korang. Aku bukan nak ikut dengan kau. Aku nak pergi sekolah. Haji saya nak ikut kau, bukan aku nak ikut kau. Aku tak suka jalan sama-sama korang. San, tunggulah kalau kau nak jalan sama-sama. Berilah kalau kau nak jalan sama aku. Buang, ketukkan si Hasan tu. Dia ingat dia baik. Eh, kau tahu apa dia cakap? Dia boleh menang kau bila-bila saja. Betul kau tak begitu? Betul lah. Baiklah. Nanti lepas sekolah, aku tunggu di sini. Nanti baru tahu siapa menang, siapa kalah. Nanti dulu. Salma, kau pergi balik. Apa kau nak bikin? Itu kau yang pasal. Jalanlah. Apa kau nak? Betul ke semalam kau nak jalan sama aku? Tidak, aku tak cakap begitu. Habis semalam kau cakap, diikat tangan pun kau boleh menang dengan dia. Tidak, aku tak cakap begitu. Kalau begitu, kawan aku cakap bohong lah. Aku tak tahulah. Kalau kau nak lawan, marilah. Buat apa aku nak lawan sama kau? Kau tak ada salah sama aku. Aku mesti lawan sama kau. Aku tak mau lawan. Kalau kau masuk kau? Aku ambil. Kalau kau bukung kau? Aku ambil. Boleh aku balik sekarang? Balik? Kau masih lah sama aku. Taruh dia, taruh dia. Siapa yang salah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya datang kemari nak menanyakan, pagi tadi di sekolah si Hasan ada kebegaduh dengan si Buang. Barangkali juga sebab Aji sama si Buang suka mengganggu dia. Oh. Ada satu hari saya nampak Aji sama si Buang menggunakan pisau. Pisau? Jadi tak boleh salahkan si Hasan. Betul, Pakcik. Kalau Pakcik nak jumpakan Salma dengan si Ajis dengan si Buang, Salma berani. Si Hasan yang tak salah. Mengapa kau senyum? Mentang-mentang kau dibelanya. Maafkan saya, Cikgu. Biarlah saya balik. Pakcik balik, ya? Balik. Salma, baca Ajis. Jahatan tu baik, Pak. Ya, baik. Bacaan habis ini. Budaini N A M E nama E P E apa? Budaini N A M E nama. Yasan, kenapa kau bilang bapak aku dengan buang-buang kau? Aku tak bilang, Salma yang bilang. Yasan, kau jangan besar kepala dalam rumah ini. Aku benci dengan kau. Nah. Oi, aku benci kau dari ujung rambut sampai ujung kaki kau. Kau tahu? Aduh, oi. Anak durhaka. Pergi masuk tidur. Pergi. Sudahlah, nak. Jangan pedulikan dia. Kau belajarlah baik-baik. Budaini.
Ku bercumbu dengan kanda. Aja. Kalau betul dia suka dengan kau, pergi lah, bang. Sama dia apa lagi? Bagus, kau lambat nanti abang kau dapat. Eh, dia bukan abang aku lah. Eh, kalau kau takut nak ketuk dia, aku ketuk mah. Ya, ya, ya. Pergi, bang. Pergi, bang. Ya, Haji ini betul pernah aku dah. Salma. Salma. Kau apa tu? Oh, malu maafkan. Haji. 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 Haji, Haji. Salma mana, Haji? Dah tidur. Ini si Haji nak jumpa lah. Lagi siang dah tidur, Haji. Ini kan dah jauh malam. Boleh masak tak, Pakcik? Malam besok. Alah, bolehlah, Pakcik. Alah, kita nak kata apa ni? Sudahlah, apa ini bising tengah malam. Sudah pergi baliklah. Eh, San, kau jangan teruk campur. Ini bukan kau punya pasal lah. Ya, memang bukan aku punya pasal lagi. Tapi, apa pula kata jiran di sebelah? Jadi jaga ke? Kalau kau tak mau susah, lebih baik kau jalan, San. Memang orang kampung tahu kau orang orang kuat di sini. Semua orang kampung takut sama kau orang. Aku juga takut. Sehingga kalau aku dah pisah kat sini, pisah dah kat sini. Sudahlah, mari kita balik. Pakcik! Pakcik, tak takut apa-apa, Pakcik. Ada orang jaga dekat sini. Ada orang jaga, Pakcik. Kan, aku kasih tahu bapak kau jadi jaga kat sini. Belum lagi sama? Belum. Marilah sini aku nak jaga. Semua aku dah dengar. Ya, Kak. Oh ya, kau belum tidur tadi, ya? Itu saja yang kau katakan pada diorang itu? Pada siapa? Pada si kacang hantu itu. Oh, apa lagi mesti aku cakapkan? Tidakkah kau ada perasaan apa-apa? Ya, aku merasa sedikit tersinggung. Itu saja. Tapi, kenapa kau tak keluarkan perasaan itu? Ya, Salma. Kadang-kadang perlu dikeluarkan. Kadang-kadang tak perlu lah. Tadi, aku tengok kau masih keliling rumah. Adakah apa-apa kau nak katakan padaku? Ya. Tadi pagi ada. Sekarang dah tak ada lagi. Tunggu sekejap.
pada malam yang sunyi seperti ini, adakah kau perasaan apa-apa? Ya, aku merasa sedikit panas malam ini. Panas? Tapi yang peliknya aku rasa di atas panas. Di bawah sejuk. Pasal apa aku tak tahu. Pasal kau duduk ke air itu? Oh iya. Mengapa aku tengok kau ni lah? Selamat malam. Salma. Sekarang barulah kau nak cakap padaku. Kalau aku cakap kau marah kan? Tidak. Betul. Betul. Sumpah. Sumpah. Waktu kau pergi tadi, engkau lupa menutup jendela. Alah kau ni. Ini peluang baik. Aku masuk. Aku mau masuk askar Melayu. Nanti aku beritahu bapak aku. Ya. Bapak! 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 Bapak, bapak bacakan surat khabar hari ini, Pak. Belum lagi. Kenapa? Bapak, pasukan askar Melayu berkehendakkan orang-orang baru, Pak. Bolehkah Aziz menjadi askar, Pak? Baiklah, bapa izinkan. Yeay! Hei, pengecut! Engkau bila pula nak jadi askar? Alah, engkau mana berani lah! Yeay! Mila, dia apa cakap? Dia mau jadi sojar lah. Ayah, Pak Lebeh. Buat butuh-butuh cakap, Mak. Ini Aziz tak boleh jadi soya. Butuh-butuh jadi soya. Hasan boleh jadi soya. Dia maya gomok. Dia tak maya kuat lah. Apa lu fikir Ajis tak kuat? Ayah, Pak Lebeh. Ajis punya balan sama ngos satu macam. Satu kali angkat sinapang. Lain kali sinapang angkat dia. Lu merepek saja lah, Lik. Huh? Mana ada sinapang ke orang? Ayah, Mina. Lu tak tak percaya. Nanti lu tengok lah. Benar kata-kata Aling tu, Pak. Pak. Izinkanlah saya pergi bersama Aziz menjadi askar, Pak. Hasan, bapak lebih suka kau tinggal di sini untuk menolong bapak. Kau pulang, oh? Hasan, lu biar bapak cakap atak butut. Kalau lu masuk soyat, Aziz pun masuk soyat. Rumah nanti siapa atak jaga? Lu tak usah susah hati, ya. Mau pulang, ya. Kacau seorang. Jangan lupa kirim surat. Beri kabar tentang keadaan askar Melayu di sana. Baik, Pak. Dan apa yang kau mau, kau beritahu aku. Oh, ya. Ini RM40. Nanti aku tambah lagi. Terima kasih, Pak. Nah, lekaslah siap-siap. Kawan-kawan menunggu di stesen. Sudah siap, Bu. Pikirlah, Cincin. Nah, dia tu nak pergi malam ni, ya? Ya, malam ni dia nak pergi sama Kak Tetapi. Sayang, Nak, ya. Kalau aku dapat kerja langkah bagusnya, ya. Ah, buat apa? Buat apa? Dia dah setelah buat apa? Ah, takkan semua-semua nak jadi askar. Satu-satu sudah lah. Yalah, tapi orang dalam rumah ini lebih berkandakan Haji daripada aku. Kalau gitu biarlah aku pergi dulu, kan? Ah, aku lagi suka kau duduk sini. Mina! Mina! Ya, Cik! Di mana kau tu? Ini, Cik! Seluarnya basah, Cik. Hei, macam mana kau suruh aku bawa seluar ini basah ke Prodiksen? Kenapa kau tak cuci semalam? Cik baru bilang tadi pagi suruh saya cuci. Ya, aku yang suruh dia. Aku tak mau inilah. Aku boleh pergi. Jangan berasa. Aku pergi sekarang.
Nana ikut saya ke stesen? Ya, aku antar kau. Selamat jalan, Najis. Iyalah. Jangan lupa, Bapak. Setelah saya tinggal nanti, jangan lupa pula suruh Hasan tolong-tolong Minah masak dekat dapur. Jumpa Bapak kat stesen, ya? Ajis, Ajis. Kau ni selalu bergurau saja. Dia bukan bergurau, Pak. Apa? Bapak, sebenarnya saya malu tinggal di sini. Seharusnya saya mesti pergi bersama-sama Ajis menjadi askar. Apa yang kau malu? Kau mesti tinggal di sini menolong aku mengerjakan sawah dan ladang. Tetapi, Pak, saya... Sudah! Ini adalah keputusanku. Jangan ingat perkara itu lagi. Ye, jangan lupa kirim juga, ha? Ya, aku tak lupa. Nanti aku kirimkan. Salma, kabar Pak Cik. Kau tak kasih aku selamat jalan? Sebab itulah aku datang. Kena aku nak mengucapkan selamat jalan. Kalau betul begitu, berilah bunga yang tersunting di kepalamu sebagai kenanganku. Baiklah. Kena kau nak jalan jauh, ambillah bunga ini buat kenangan. Terima kasih, Salma. Kawan-kawan, tinggal semua ya. Aku pergi sekarang karena panggilan tanah air telah tiba. Tinggal ya. Tinggal. Kawan, jangan lupa. Tolong tengok-tengokkan kawan kita tu. Siapa? Si pengecut tu. Tinggal, tinggal ya. Tinggal sama. Bapak. Selamat tinggal, Bapak. Selamat jalan, Jis. Selamat tinggal, jalan, Jis. Jaga diri baik-baik. Baik, Pak. Baik, kawan. Jangan lupa tolong tengok-tengokkan si pengecut tu ya. Kalau kau tahu, apalah yang aku tulis itu? Aku tahu, kau nak masuk saja, budak. Ya, Mina. Memang aku nak masuk askar. Kau tak marah, kan? Aku tak marah, itu pasal aku dah tahu. Nah, ini aku sediakan nak kasih kau sabun, duit, cake,
semua di sini tahu sebut tangan. Kau tahu pula begini. Kau tahu, nak? Sudah, siap dan kau tulis itu, besok pagi aku kasih bapak kau. Aku nak pergi. Kau lebih mana? Aku tahu, nak. Aku punya pasal itu. Kau nak pergi sama lebih. Sudahlah, diam. Aku punya pasal. Mina. Terima kasih, ya, Mina. Sama. Siapa itu? Mina. Ada apa, Mina, malam-malam begini? Sama. Asal nak lari dari rumah, tau. Dia nak pergi mana, Mina? Dia nak pergi Pediksen. Jadi askar. Adakah dia pesan apa-apa, Mina? Tidak. Tidak? Terima kasih, Mina. Ini ada lempeng lagi. Sudah, Mina, ini dah cukup lah. Biarlah, kau tuh nak bayar jauh. Makanlah kenyang-kenyang, biar jangan lapar. Mina, kalau aku pergi nanti, aku tak dapat anak rasa masakan kau yang sudah-sudah, Mina, ya? Ah, itu tak jadi apa. Nanti kalau kau pulang, boleh aku masakkan lagi. Mana suratnya? Nak kasih bapak kau tuh? Ya, kasih bapak, Mina. Baik. Aku pergi dulu, tau. Apa kau buat di sini pagi-pagi, Ma? Mina katakan padaku yang kau nak berangkat. Itu saja, Kak? Tidak. Aku datang kena kemauanku sendiri untuk mengucapkan selamat jalan pada kau, San. Oh, sebagaimana kau mengucapkan selamat jalan kepada Aziz, ya? Aku tahu selama yang kau cintakan Aziz. Tidak. Aku pergi ke sana untuk mengucapkan selamat jalan pada kau. Aku ingat kau yang menjadi askar. Rupanya Aziz. Sekarang, aku merasa bangga. Tapi sebaliknya, aku sedih juga. Kenapa kau sedih? Sebab... Tidakkah kau merasai apa yang aku terasa? Ya, Salma. Sebenarnya sudah lama aku merasai apa yang kau rasa. Tetapi di samping itu pula, aku merasa... yang diriku tidak berguna kepada siapapun. Sekaranglah masanya, peluang untuk kau menunjukkan yang diri kau itu berharga, San. Tapi aku ingin kata-kata itu keluar dari mulutmu sendiri, Salma. Baiklah, San. Kalau selama ini mataku saja yang beri bayangan pada kau, tapi kali ini biarlah bibirku pula yang mengucapkan yang aku ini cinta pada kau, San. Aku merasa sungguh bangga. Oh ya, terimalah sumbangsihku sebagai kenang-kenangan. Jikalau kau perlu pertolongan, kirimkanlah cincin ini dan aku akan mengerti. Apa sudah sampai? Selamat jalan, San. Tuhan thank you.
ha? Tembak yang kedua, bagus. Ini boleh kau kata tembak ini tembak maksimum. Anda faham? Faham. Semua sekali ini, bulat ni semua sekali masuk dalam dalam bowl. Markah dia kau tak tahu, 25 ni. Nombor satu bagus sekali kau punya tembak. Anda faham? Faham saja. Ha. Terima kasih saja. Ya, sama. Datang ya. Berapa harga ini selendang? Ini satu ringgit 20 sen ya. Satu ringgit 20 sen ya. Ya. 90 sen boleh tak? Ah, boleh. Tapi saya ada 90% dah. Baik, solder pihak masalah. Solder bukan itu pasal saya kasih satu ringgit. Boleh. Satu ringgit saja, tapi saya ada 90% yang macam. Tak, habis itu saya datang, ya. Ya, sudah tu. Sudah tu. Baik. Siap, Sajang. Beli saja lah. Saya tak cukup wang, Sajang. Saya saya boleh bayar. Janganlah, saya tak usah lah. Saya boleh bayar, tidak apa. Terima kasih, Sajang. Biru punya, ya. Baik. Macam apa pun senang. Cantik. Ya. Pada saya memang cantik saja. Bagus. Nanti tak apa lagi saya bayar uang. Oh, tak apa, tak apa. Tak apa. Itu kakak bayar. Terima kasih banyak saja. Sama-sama. Saya terbanyak suka sama awak. Kuat punya orang. Terima kasih saja. Harap bagus. Saya tak dapat saya lupakan. Ah, sama-sama. Saya pun serupa juga. Awak kerja kuat punya orang. Terima kasih saja. Cantik selendang ni. Sungguh cantik selendang ni, Kak Minah. Alah, kemarin kau pakai lagi cantik dari ini. Tapi tak sama macam yang ini, Kak Minah. Aku tahu maksud kau itu. Kalau barang itu datang daripada yang kau suka, itu sudah tentu cantik. Kalau bapak kau tanya, bilanglah aku yang belikan. Takkanlah perempuan sama perempuan nak kasih selendang pula. Nanti Kak Minah malah tengok gambarnya lagi sekali. Sungguh lawa. Lihat Kak Mina. Tak usah aku tunjukkan aku. Akulah yang jaga dia dari kecil. Jangan merajuk. Dia memang cantik. Dia memang lawa. Sungguh kau baik hati Kak Mina. Tapi kenapa tanganku peluk tak sampai? Kau tu selalu nak bergurau macam-macam juga. Tinggallah. Ma? Bilakah kau akan kembali padaku? Sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai. Tunggu sekejap dalam pelukan asmaraku. Jangan bimbang, walaupun siang akan menjelma. Malam belum ku bercumbu dengan dinding. Tunggu sekejap, wahai kasih, bila sampai hujan teduh. Mari ku dendang, jangan mengenang orang jauh.
sekejap kasih. Ini memang semua sarjana pun yang tolong pada saya. Ah, aku percaya kau memang layak, Ayong Yang lah. Pakai kepul kau, bro. Terima kasih, saja. Ya, sama-sama. Saya agak selamat berjaya. Terima kasih, saja. Mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teduh. Banyak kerosakan telah berlaku. Pasukan Tentera Laut Amerika sekarang... Pearl Harbor kena bom. Pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Pasukan pertahanan. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru? Ya, Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Dengar sini, askar-askar semua. Awak semua boleh lekas-lekas makan. Sudah makan, kita akan berangkat ke dalam hutan.
Sultan, the Japs are approaching nearer and nearer, sir. They're somewhere in Kajang now. Okay, Hassan. Di sini takkan kalah, ya tak? Thank you.
Jepun tidak ikut kita. Dia orang tak biasa sampai sini, Tuan. Aduh. Aku tak sangka yang aku dapat berjumpa dengan kau lagi, Haji. Kau tanyalah, Tuan Lieutenant. Selama ini siapa yang beri bantuan pada kau? Kita semualah. Mana lagi kawan-kawan kau? Mereka tak dapat datang di sini. Mereka semuanya sudah gugur di medan perang. Makanan sudah siap. Bila makan. Terima kasih, Haji. Mari, Tuan. Tuan, Haji cakap sama saya lebih kurang dua batu daripada sini ada lori Jepun, Tuan. Itulah, Haji. Ya, Tuan. Tapi saya cakap sama diorang semua tak percaya, Tuan. Sudahlah lupakan saya. Mengapa mesti kita lupakan, Ajis? Kalau itu mendatangkan keuntungan bagi kita, mengapa mesti kita lupakan? Aku tak ada kuasa lah. Aku bukan sajen. Apa kena mengenal kita dengan sajen lah? Kau ni memang mengada-ngada lah, Ajis. Nanti sekejap. Cakaplah, Ajis. Baik, Tuan. Kalau Tuan mau dengar, saya boleh ceritakan. Dua batu dari sini ada sebuah lori Jepun. Lebih kurang sudah 4 hari terbengkalai di sana. Saya telah lihat, Tuan. Banyak senjata-senjata dan barang makanan dalam. Saya rasa ada lebih baik kalau kita pergi, Tuan. Bila? Ini malam juga. Semua orang pergi? Ya, kita semua pergi. Kalau kita saya satu orang, saya pun tak berani. Siapa tak mau pergi, dia tinggal lah. Bukan aku tak mau pergi, Haji. Kalau sudah 4 hari lori terbengkalai tengah jalan, berarti apa? Bukankah itu perangkap? Ihsan. Manusia yang paling berguna sekali ialah manusia yang sikit menggunakan ini, tapi banyak ini tahu. Kamu macam, Tuan? Hai, ikut. Macam, Hasan. Perangkap, Tuan. Perangkap. Mas jalan? Oh, jalan. Oh, jalan. Baiklah, kita jalan. Macam. Ya. Kalau semua orang pergi, aku juga pergi. Ya, kalau kau pergi, tak nak seronok lah. Baik, Bun. Bangun, aku bilang bangun. Ya.
mesti bangun. Kaki aku sakit. Kau tinggalkan saja aku seorang di sini. Aku lebih suka mati di sini. Aku tidak mahu terhutang budi kepada sesiapa pun. Sampai-sampai lagi kau. Sudah, jangan kau tegak banyak. Kau tidak perlu untuk menyelamatkan kau. Kau lihat. Kalau ke atas, bagaimana kita boleh selamat? Umai, apa mau kak? Siapa nama buang, Mister? Saya semua tahu pasal ini kampung, Mister. Saya boleh kasih tahu sama Master mana baiknya orang, mana jahatnya orang, Master. Yoshi, bagus tu. Umai buang. Umai kerja sama Master. Jadi kimpetai, okey? Okey, Master. Saya suka, Master. Oi! Hai! Atarashi sasu yate kudasai. Hai! Sekarang, pergi tukar baju. Terima kasih, Master. Oi, buang! Ya, Master. Umai pergi cakap kampung orang. Sabah-sabah orang pun tara boleh main radio. Ada sabah-sabah orang main radio. Umai tangkap pergi maraka. Kabar apa dong? Hah? Baik, Master. Master, saya punya pangkat besar kan, Master? Oh, besar kan? Macam watashi, banyak besar kan? You have some gauze? Oish! Don't you go, Omega! Gauze? For him? Okay? Gauze, gauze, they can't get it, right? Okay, then. What is this, this guy? You don't have to worry about it, right? Okay. Thank you, sir. I'll try and make it. You mad? You'll be shot before you got a yard. There's a chance I have to take. Somebody must call for help. There's nothing around us here, sir. Except grass.
and we'll die like rats. I'll look after the boys. And whoever you meet, tell them we're carrying on. Very well, sir. Please take care of Aziz for me and tell him that we'll meet again. I'll be back. Thank you, sir. Good luck. Gauze. Finished. Okay? Kawin saja dengan aku. Tak guna kau tunggu si Hasan. Hasan sudah mati. Hasan. Hasan. Thank you.
What are you doing here? I've got it. Emmett, don't be afraid. You're among friends. Can we help you? Wait a minute. Let me have a look at that wound. I don't say it. It's pretty bad, me. Take it there. I'm in a musket. Thank you, then. I'm sorry. Sorry, John. Eh, saya dari Singapura. Awak datang dari mana? Saya dari sini. Dari Jasin. Jasin? Captain, dia datang dari Jasin. Baguslah, dia boleh tolong kita. Dia tunjukkan semua tempat di sini. Bagus, dia boleh bagi tolong. Oi. By the way, you didn't tell me your name. I'm Sergeant Hassan, Lumley Regiment. Lumley Regiment, they're a fine lot of fellows. Thank you. I'm Holliday of Intelligence, Captain. Ah, glad to meet you, Captain. This is our camp where we live. Hey! Siapa kenan panas-panas? Kami lapar! Kau dah siap masak ke belum? Apa dan kau lambat sangat? Semua orang ni balik-balik sotong nak cakap ya? Kau masak apa? Apa kau bikin repos hotel? Ubi kayu lagi lah. Apa rahsia ubi kayu saja kau ni? Eh, tapi ini kali masakannya istimewa tau. Tadi pagi kita goreng. Ini hari kita rebus. Lepas itu kita nyakit. Here, this should make your arm more comfortable. I'll bathe it in hot water later. In the meantime, let's put this on. Captain. Yes? You can count on me for whatever you need. Thank you. Since this area is quite close to my home, I've got to get back to the POW camp where I came from. Where's that? It's only a matter of 25 miles away from here, sir. Oh, I see. I've got to get my comrades out. Will you help me, sir? Yes, of course we'll help you. I have 2 brain guns, lots of other pieces, and plenty of ammunition which we could capture from the Japs. We'll lead the way. We'll not only get your friends out, we'll get more guns and more ammunition. This will be our first operation together. Thank you. Thank you.
Papa? Berita tak baik, nak. Kenapa, Pak? Orang putih tak kembali ke Malaya lagi. Jepun telah berkuasa separuh di Asia. Apa yang putih, ya? Hah? Putih tak untuk orang putih, ya? Jalan! Pasik dulu! Kasih dulu! Jemur sama matahari! Masih panas sama ya! Jemur sama ada orang 5 jam sini. Lepas itu lu kasih masuk dalam lokap. Jangan susah. Nanti aku cakap sama dia. Kau masuk. Beri mata semua. Selamat pagi, Cik Buang. Selamat pagi. Mari sini. Baca kenal budak itu? Nah. Dia baru lepas kena tangkap. Sebab dia menyiarkan berita-berita radio. Baca dia cuma radio, kan? Tidak. Bagus. Mana Salma? Dia keluar. Keluar? Banyak kerja. Oh. Tak apa. Lain kali lagi saya datang. Bila waktu dia senang, ya. Oh, kau orang sempat degil, ya? Kamu kata harimau patah hari? Hah? Hah? Kau keras kepala, ya? Degil, ya? Bisa apa-apa, ya? Tak tahu, lah. Keras kepala semua, ya? Keras kepala semua, ya? Hah? Keras kepala semua, ya? Eh, bawa dia pergi rokap. Kita pergi tangkap dia punya anak ini. Bawa, bawa. Captain, look, I got him. What am I doing? Use carrier pigeons. Yeah. I've had a regular report. There's a large transmission center by the Sungiduyong about here. The moment we're about here. And do you think you can find your way? Yes, sir. I know the way. You know the way. Good. Well, I want that transmission center destroyed. Yes, sir. Consider it destroyed. Good. Babuk punya Yipun sudah angkal lo. Mila, semalam oh, satu Yipun usat punya Yipun sudah mati lo. Satu Yimatan pun sudah pijau. Po. Siapa kas pecah? Kolila. Apa tu kolila? Bolo punya orang. Kolila itu utan punya orang lo. Itu lawan sama Yipun lo. Piang 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 piang. Oh, oh. Eh, ni ambil duit ni. Mau pulang, oh? Wah, baiklah. Ayuh! Lu biar nama aling. Oh, ngomong biar nama aling, oh.
Aling, apa macam? Lu punya kepala banyak bay, ha? Lu boleh ingat lu punya mak, lu punya bapak, lu punya datuk, lu punya nenek, ha? Itu bukan ngom punya si lala lah. Jadi? Orang lain punya si lala lah. Oh. Apa macam, Aling? Ada baik? Ngom sekarang tak baik lah. Tapi semua orang kampung tak cakap. Ajit Sutak kena tangkap, lu Sutak mati lah. Ya, betul. Memang Ajit sudah kena tangkap. Tapi gua dapat lari. Oh. Aling, kampung apa macam? Ada baik? Oh, si kalang kampung banyak susah. Abang Sutak ke leja jali kempitai. Hali-hali puyo-puyo sama Salema. Lia bilang, lia mau kawin luar orang. Gua juga ingat itu macam lain. Oh. Lu mesti tolong sama gua, ha? Oh. Lu tahu apa pasal gua datang sini? Gua tak tahu apa pasal. Pasal lu punya kebun ada dekat sini. Gua kasih lu satu surat. Oh. Lagi dua hari, lu mesti datang ini tempat, ini jam. Oh. Gua ada dekat sini, ha? Oh. Ingat, jangan kasih tahu lain orang, ha? Oh, tak cakap orang tahu. Ah, bagus, bagus. Leng, ini surat rahsia tau. Satu orang pun lu jangan kasih baca ini surat, ha? Apa saya tutup ini? Jaga bola tak boleh baca. Kalau lu tutup apa macam gua mau tulis? Bodoh lu kepala otak. Lu baru tahu. Apa pasal lu tutup pintu tu? Mira, asam kata mati, oh. Hah? Betul, Kaling? Betul, dong. Dia sudah jadi kolila. Mayak gumuk. Dia mayak kuat. Macam gigi lasi, oh. Lu tak bohong sama gua, Kaling? Tata, lu tak percaya, lihat tak kasih surat. Mana? Ayah mana? Terima kasih, Ling. Ini macam kalau lu selalu tolong sama gua. Gua banyak sayang sama lu, Ling. Ayah, Mila, lu sayang sama ngo. Ngo tintu tukar nama Ahmad Aling bin Abdul Lola. Aku bersyukur pada Tuhan. Karena Hasan masih hidup dalam keadaan selamat. Saya juga selalu berdoa begitu, Cek. Tapi kau harus hati-hati. Kan kita aja pun banyak di sini yang diketuai oleh si buah. Jangan kasih tahu sama siapapun. Baik. Ingat. Baik. Sana. Mari kejap. Dia masih hidup. Dan dia sekarang tengah berjuang dalam hutan. Kau tunggu saja sampai dia pulang. Kau main-main, Mina? Tidak, Salma. Syukur pada Tuhan. Kau tunggu saja sampai ya. Begini. Ya.
itu. Orang itu. Nanti sekejap. Aku dapat perintah dari ketuaku. Suruh periksa rumah kau. Dia mengatakan di rumah kau ada simpan petir radio. Tanya, aku tak ada simpan radio dalam rumah ini, buang. Iya juga, aku buang. Sudah, yuk. Jepun bodoh ke? Apa yang korang buat semua nanti dia tahu. Hetai, ini Pak Bia headquarters. Nanti aku datang ke penerangan. Ada apa-apa nak cakap? Aku tak ada cakap apa-apa. Cuma aku rasa menyesal melihat anak bangsa aku berbuat begini. Papa, aku juga rasa terhina bawa macam ini. Tapi apa boleh buat? Tapi kau jangan susahkan. Aku boleh tolong kau. Sekarang, mari kau ikut aku pergi MP tadi. Tak kalah dia nak pergi berpakaian begini. Ambil pakaiannya. Kau jangan susahkan. Nanti aku beri tolong bapak kau. Asal kau kawin dengan aku. Sudah siap? Sudah. Mari. Umai tahu. Umai ini hari punya susah hari. Umai pergi marah kah? Saya tak ada salah. Umai pergi marah kau, eh? Umai ada dengar ayo, eh? Umai ini sebab ya? Woi, keluar ni macam ni. Boleh tolong gua Alim? Butut Salima, lu tulis surat kasih sama ngo. Ngo ini Ali Atta mau jumpa sama Asa ngo. Siapa itu? Wah. Engkau tahu Salma, besok pagi bapak engkau akan dibawa ke Melaka dan kepalanya akan dipotong. Tapi kalau engkau kawin dengan aku, ya bapak engkau akan aku lepaskan. Salma, bukan kau tak tahu, di masa sekarang makanan pun susah, pakaian pun susah. Engkau tengok apa yang ada. Kalau engkau kawin dengan aku, lemari kau ini aku penuh dengan pakaian. Wah. Ya? Yang sebenarnya, Buang. Berilah aku tempo ya, Buang. Ini macamlah, sayang. Sikit hari nanti, aku akan beri jawaban. Bagus. Aku balik dulu ya, sayang. Nanti aku datang lagi ya.
lalu sembahyang kah? Ayah Mila, lagi satu yang ini macam ngotin tu kasih lu sayo nala, ngotin lu jalan bawah. Oh. Aling, lu kasih ini surat sama Hasan. Oh. Sama ini cincin. Oh, oh. Ngopi dia. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah bapakku, selamatkanlah Hasan. Asang. Lu panggil latang, oh, suta latang, oh. Ngo latang, lu tatak di luar. Asang. Lu tatak latang, oh, lali pulang, oh. Gua tahu kalau lu janji lu mesti datang jumpa sama gua, ha? Ada apa-apa? Masa lo, gua mau sekali, mau biar surat kasih. Iya, kak. Minta itu surat. Lekas, Aling. Apa dia kasih? Dia kasih surat, lo. Ini apa? Sama cincin. Terima kasih. Salim, makasih. Dia banyak susah? Banyak susah. Lihat apa bapak kena tangkap Yipun. Abang Sulu tangkap. Apa pasal dia kena tangkap? Pasal main lelio. Tapi, dia tak kasih tahu ke mana itu orang tua mau bawa pergi? Besok Ali angkat pergi Malaka. Apa bikin? Lu itu tahulah, pergi Malaka kapal foto. Aling. Lu pulang kasih tahu sama Salma, oh. Jangan takut. Gua mesti tolong. Apa macam pun gua mesti lepas demi bapak. Cakap sama Salma, hari-hari semayang sama Tuan Allah, kasih gua kuat ya. Lu pergi sekarang. Tolong. Ayah. Ayah, jangan berhenti ya. From our village, who's being taken to Malacca by the Japs tomorrow to be beheaded. Do you think we can save him, sir? An ambush, perhaps. Right, Hassan. Okay, sir. We'll go for ambush tomorrow. Thank you.
Woi! Buang wayang lu kuih! Hei! Nandu kurega? Tangnya, Hasan tu, Hasan tu, Hasan tu, Hasan tu. Nanda Hasan tu. Ah, mau iseng. Hei, Yuzi! Ada apa, Master? Woi, buang! Itu orang tua, itu main radio. Sudah rapas lo? Ini mesti Hasan kasih rapas. Parahnya susah, nah. Master, kalau itu macam kita tangkap DP bapak, DP perempuan, DP orang rumah, semua kita tangkap. Jus, aus, pergi tangkap lo. Ya, sekarang saya tangkap, Master. Hasan. Mat, kau tidak si buang tu, Mat. Kita dapat disalva dengan cara halus, dibuat dengan cara kasar, Mat. Sekarang, betul aku mau tahu. Dekat mana korang dapat ini berita-berita? Ya, tapi Allah aku kuasa. Aku sajalah yang dibawa, mengapa pula mereka? Ini kerja aku lebih suka. Ya! Ya! Pasal semua saya belum bikin selesai, Pasal. Yosh. Mari, aku nak tengok dengan kau, eh. Kalau kau nak kahwin dengan aku, kau tak sampai begini, Salwa. Aku benci kau. Aku jijik melihat kau. Kalau boleh, aku nak bunuh kau. Kau tak ada jalan nak bunuh dengan aku. Kalau kau kahwin sama aku, semua begini selesai. Aku bilang aku benci kau. Jangan, Salwa. Lepaskan aku. Wah. Jangan dipengapa-ngapakan dia. Kau tak ada kira mengenai dengan dia? Ya, tapi dia seorang perempuan yang bersifat lemah, Wak. Dari kata-kata kau itu, bikin kemarahan aku, kau tahu tak? Hormatkan aku! Lari nanti kau. Aku terima balasan! Sangka si Buang sudah jadi pengkhianat bangsa. Sudahlah Pak Ci, kita berserah saja pada Tuhan. Salma, Salma, sudah berapa kali aku cakap dengan kau? Orang putih takkan balik lagi kemari. Kan lebih baik kau kawin saja dengan aku. Lebih baik aku mati daripada jadi istri kau, Buang. And the war's over. The war's over, sir? It's finished. The Japs surrendered this morning. You mean... I mean the war's over. Happy Suda, it's finished. The war is over, huh? Yeah, the war is over. The war is over. Hooray, the war is over. Kawan kawan, mari sini. Lekas, semua lekas. Ah, ini ada kabar yang baik. Peperangan sudah habis. Kita sudah menang dan Jepun kalah, ya? Besok kita semua boleh pulang. Boleh tengok anak istri, ya? Dari itu, mari kita sama-sama bersuka ria. Hurray! One more job. What's that? Jail house for citizens, okay? Okay, Hassan. We should be disbanding now, but there's one job. We're right behind you. Thank you, sir. Thank you. Mm-hmm.
kita sudah bebas. Bersyukur kita kepada Tuhan. Dan kepada kau juga, Hasan. Well, this is it, Hasan. I'll take one of the jet trucks, go to Singapore, then a ship to England and see my family again. I want to thank you very much for all that you've done. And I'll make sure that your services to your country do not go unrecognized. Thank you, sir. By the way, I'd like you to meet Salma. Inilah Captain Holiday yang telah berperang bersama-sama aku menentang Jepun. Dan ia telah membuat banyak jasa kepada orang-orang kita. Kuharap, sampaikanlah terima kasihku kepadanya. Captain Holiday, terima kasih. Terima kasih, Captain Holiday. Thank you. Oh, goodbye, Hasan. Good luck. Good luck to you, sir. You got my address, so keep in touch. Right, sir. Bye, orang Jepun. Hasan, Papa. Bapak bersyukur, nak. Karena kau dapat melepaskan Bapak dan semua kawan-kawan. Salma, mari kita bantu. Aku nak keluar dari kampung ini. Aku tak suka orang kampung mengganggu aku. Siapa mengganggu aku, aku tembak. Eh, buang! Kau ada mempunyai pistol dan peluru. Sekira habis peluru kau, ini ya buang kau. Dibuang yang selalu bikin kacau di kampung kita ini. Sekarang kami sudah kepung di rumah itu. Ya. Orang perempuan tinggal di sini ya. Orang lagi mari ikut ya. Baik-baik, Tan. Jangan khawatir. Ya, orang lagi tinggal di sini. Terus. Hei, buang! Panggil kita semua keliling rumah ini. Aku tahu kau bersembunyi di dalam. Orang-orang kampung telah beritahu padaku. Lebih baik kau menyerah jika kau mau selamat. Aku mau keluar dari kampung ini. Aku tak suka orang kampung mengganggu aku. Orang kampung mengganggu aku tembok. Mundur semua. Sudahlah buang, jangan kau berdalih-dalih lagi. Askar-askarku sedang mengepung rumahmu. Lebih baik kau menyerah. Dan aku berjanji kau tidak akan diapa-apakan. Baiklah, kalau kau dengar pula tembakan dari kami. Askar, tembak! Bagaimana, buang? Ya, aku keluar. Ya, bagus. Barangkali baru sekaranglah kau menggunakan otakmu. Campakkan senjatamu ke bawah. Campak! Buang. Kau telah banyak membuat aniaya kepada orang-orang kampung. Dan kau harus menyelesaikan segala utangmu kepada kerajaan. Berlebih lagi, kau berhutang padaku, Buang. Aku minta kau selesaikan segala hutangmu sekarang juga. Macam mana aku nak selesaikan? Engkau masih ada senjata dalam tangan. Masihkah kau ingat semasa kita kecil-kecil dahulu? Kau memanggil aku pengecut. Kau telah memukul aku. Tapi aku tidak melawan. Sekarang, aku hendak membuktikan yang aku bukannya pengecut. Dengar sini orang-orang kampung. Terpisah. Biar aku tembak dia. Aku tidak mau siapapun turut campur. Walaupun aku kalah di dalam perkelahian ini.
Dengar semua! Kawan-kawanku sekampung, aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Karena manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya. Tuhan selamatkan Hasan. Bapak. Bersyukurlah, Aziz. Hasan. Kau telah selamat. Hasan. Sudahlah, Aziz. Jangan kau menangis. Hasan. Aku ada satu perkara yang harus kuceritakan kepada kau, Hasan. Telah banyak pengalaman aku dapati semasa aku berada di dalam tawanan Jepun. Di Siam. Telah insaf. Sudahlah, Aziz. Perkara yang lepas janganlah diulang kaji. Aku menuntut maaf kepada kau, San. Sudah tentu aku maafkan kau, Aziz.